organisasi Tata Boga. Iya, kebetulan dulu kita satu tim FCPS dan alhamdulillah pernah. Iya, hebat banget. Nah, dari program Tata Boga itu saya mulai membuat bisnis makanan kecil-kecilan. Dan dengan skill yang saya dapat, saya bisa terus berjuang sampai sekarang dan bisa sukses ini. Ih, keren banget. Tahu gitu dulu ikut FCPS. Mungkin sekarang udah sukses. Iya, yes. Bener. Kamu udah belajar buat ulangan latihan belum? Udah, tapi aku kurang paham soalnya catatannya belum lengkap. Ya udah, dia catatan dulu aja ya. Oh boleh. Ini. Makasih ya. Iya, sama-sama. Biar kita berdua mau operasi dulu ya. Oh ya. Membuka ini 4.500. Ininya? 4.500. Ini? 11.000 itu. Kamu ada 1.000 nggak? Ini nggak ada. Nih. Makasih ya. Oke. Ulangan kimia kamu berapa? Pas remit ya? Enggak lah, masa remit nih lihat 85. Nyontek ya? Kok kita sama sih? Enak aja. Dir, kalau kamu sih nilai ulangan kimianya berapa? 60. Udah, Dir, enggak apa-apa. Oi, Bill, lo dapat berapa? Palingan remet. Di? Apa ini? Di? Remet mulu lu kapan pinternya? Mana
senyum dong di mulu. Punya mulut kan? Punya mulut. Ngomong nggak tuh? Punya mulut nggak ngomong? Udah lah nggak begitu. Nilainya kecil nggak kayak kita nilainya besar. Ya Allah, ini orang ngomong banget mulutnya. Ih? Gak usah tahu mati orang tuh. Ya terus sih, ngomongin dong. Apa urusannya kamu? Udah, jangan ribut. Kalian duduk. Ada pengumuman dari guru SPK. Kalau ada lomba melukis tingkat nasional, di sini ada yang berminat enggak? Soalnya dari UMAN 4 belum ada yang ikut. Nanti kalau ada yang mau ikut bilang aja ya. Sih, ikut aja, Bin. Tingkat nasional saingannya berat-berat. Peralatan lukis itu juga sudah habis semua. Aku nggak ada duit buat beli lagi. Kenapa nggak beli di koperasi aja? Kan bisa nyicil, bisa utang juga. Boleh. Betul tuh. Boleh lah. Oh ya udah deh. Oh bentar ya Bil. Tadi kamu bilang mau hutang ya. Nah iya di Kopsis tuh emang boleh hutang kok. Dan maksimalnya itu 20.000. Biar aku tulis di buku piutang dulu ya. Nama kamu nama lengkapnya siapa Bil? Ya, Kanvas ya. Kanvas itu harganya 40.000. Oh jadi maksimalnya 20.000. Kebetulan aku ada 20.000. Oh ya, sebentar ya, saya ambil barangnya dulu. Baru lulus ya. Jadi biar aku jelasin sebentar ya kak. Nama kakak siapa? Adelia. 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 Oh iya ini. Nih kak. Jadi pas awal kakak masuk ke sini itu, kakak udah naruh simpanan pokok sebesar 15.000. Simpanan pokok itu nantinya untuk modal Kopsis ini kak. Nah karena sekarang kakak sudah lulus, maka simpanan pokok ini nantinya akan dikembalikan lagi ke kakak. Selain itu ditambah juga dengan hasil keuntungan dari Kopsis ini kak sebesar 5.000. Saya lihat dulu ya kak, atas nama Adelia. Kebetulan di sini kakak tidak punya hutang, jadi uang kakak masih utuh 20.000. Nah untuk ngambil ijazah kakak artinya perlu surat tanda lunas dari Kopsis. Saya siapkan dulu ya kak. Baik kak. Nama Adelia. Kelas apa kak? Kelas 12 bahasa. 12 bahasa. 12 bahasa. Tanda lunasnya. Mohon bentar ya kak. Lalu ini uang anggaran pokok yang sudah saya jelaskan tadi kak. Silakan. Ini beneran? Iya. Makasih ya kak. Ih gak nyangka tau pasti ada uang khusus juga. Yaudah ini saya bawa ya. Iya siap kak. Ini makasih juga. Iya. Yaudah saya pamit ya. Iya kak. Hati-hati kak. Waalaikumsalam. Iya lupa, maaf ya Bil jadi nunggu lama. Iya gak apa-apa. Nah ini kanvasnya. Iya makasih ya. Iya sama-sama. Oh iya untuk kalian berdua jangan lupa ya pulang sekolah nanti kumpulan apa sih pengurus koperasi di tempatnya di multimedia.
dia ya. Oh, oke, siap. Udah Ben deh, kalau begitu kita bertiga masuk ke kelas duluan ya. Ayo Ben. Yo.
kalau mungkin tidak akan suka dong. Paling hoki doang. Iya tuh, palingan hoki doang. Itu doang aku juga bisa. Udah sih, maaf, tamat ya. Nanti kebetulan jawabnya aku kembalikan ke kamu. Oh iya, Apik Wati, aku bisa nggak masuk jadi pengurus koperasi? Bisa banget dong. Gimana kalau sekarang koperasi aja? Kalian jajan. Oh ayo, soalnya aku juga mau bayar kampas. Bisa dapat duitnya? Iya. Dari lomba, dapat berapa? Wandit jangan kepo deh. Selfie, iya. Aku mau bayar utang kanvas yang kemarin. Oh, ambil ya. Yang kemarin 20.000. Lunas ya? Iya. Oh iya, katanya ambil uang gabung dari pengurus kampus. Oh, iya boleh banget. Mau gabung? Iya, benar. Iya, boleh banget. Makasih. Iya. Duitnya 20. Iya, makasih ya. Lunas ya. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Fungsi dan peranan koperasi Tuna Sejahtera adalah membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi Manpa Cirebon mempunyai potensi kelebihan antara lain dari skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor keuangan, dan lain-lain. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari koperasi Manpa Cirebon, yaitu mobil koperasi untuk kepentingan bersama.